Halo Smart Viewers, kembali lagi nih di World Year of Wheels and Wonder. Berkeliling mengunjungi tempat wisata tentu adalah hal yang menarik untuk dilakukan. Smart Viewers juga pasti menyukai traveling, bukan? Pada segmen ini, kita akan membahas mengenai mitos di tempat-tempat wisata yang merupakan destinasi favorit. Iya nih, ada beberapa hal yang bikin Miss Kepo bingung seputar tempat wisata yang punya mitos tersendiri. Miss Kepo jadi penasaran, soalnya unik banget mitosnya. Nah, oleh karena itu, program WOW hadir untuk menjawab pertanyaan dari Miss Kepo seputar mitos atau realitanya. Nah, pada segmen kali ini kita akan bahas mengenai mitos yang berada di beberapa tempat wisata. Smart Viewers juga boleh ikut menebak beberapa mitos dari pertanyaan Miss Kepo ya. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Myths or Reality. Pertanyaan pertama, ritual masangin di alun-alun kidul, yakni jika pasangan berhasil melewati pohon beringin dengan mata tertutup, maka cita-cita mereka akan terwujud. Bagaimana sih kisahnya? Jika berkunjung ke Yogyakarta, tentunya keraton adalah tempat legendaris untuk dikunjungi. Keraton sendiri merupakan tempat bersejarah yang kerap dikunjungi oleh para turis. Keraton dipercaya masyarakat sebagai tempat yang mistis, mulai dari bangunannya, sejarahnya, hingga larangan-larangan pada saat berada di keraton. Namun ternyata ada ritual untuk para pasangan saat mengunjungi keraton. Di depan keraton sendiri seperti di alun-alun kidul, ternyata ada dua pohon beringin yang memiliki cerita unik. Pasangan bisa mencoba ritual yang bernamakan ritual masangin bersama. Bisa jadi tempat untuk menguji hati satu sama lain loh. Konon, jika pasangan berhasil melewati pohon beringin dengan mata tertutup, maka dapat dikatakan bahwa cita-cita mereka dapat terwujud. Tak hanya itu, mereka dikatakan punya hati dan pikiran yang lebih bersih. Menarik juga ya, Smart Viewers. Pertanyaan kedua, pantangan memakai baju hijau di pantai selatan. Bagaimana sih kisahnya? Nah, untuk mitos satu ini tentu sudah sangat fenomenal sekali di masyarakat terkait kisah legendarisnya. Pantangan ini berhubungan dengan legenda mistis yang masih banyak dipercayai oleh masyarakat lokal. Pantangan memakai baju hijau berasal dari warna favorit yang dipakai oleh penghuni pantai selatan atau yang lebih dikenal dengan Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul sendiri mempunyai cerita rakyat sendiri yang menceritakan asal-usulnya saat menjadi Nyi Roro Kidul yang dikenal sekarang. Cerita atau legenda mengenai Nyi Roro Kidul bercerita tentang dulunya ia merupakan seorang putri yang bernama Kadita dari raja bernama Munding Wangi. Kecantikan dari Kadita membuat Dewi Mutiara yang merupakan ibu tirinya cemburu, yang berujung pada Dewi Mutiara akhirnya pergi ke dukun untuk mencelakakan Kadita. Kadita yang akhirnya penyakitan diusir dari kerajaan. Pada saat diusir, Kadita melihat samudra yang terbentang. Kemudian ia memilih untuk melompat. Dan setelah ia melompat, ternyata Kadita menjadi sembuh. Dan itulah asal-usul bagaimana putri bernama Kadita bisa menjadi Roro Jonggrang. Dan hijau merupakan warna favoritnya. Jadi masyarakat percaya jika ada seseorang yang memakai pakaian hijau akan hilang di pantai selatan. Pertanyaan ketiga, kisah patung manekin Pis di Brussels. Gimana sih kisahnya? Jika berkunjung ke Brussels, ada suatu ikon yang sama ikoniknya dengan Eiffel. Manekin Pis atau yang berarti Little Man Pea merupakan patung ikonik yang terletak tidak jauh dari alun-alun kota Brussels. Patung ini dibuat oleh seniman bernama Duke Wesnoy dan patungnya sendiri berumur 398 tahun. Patung yang terbuat dari perunggu ini memiliki wujud yang mencerminkan namanya, yaitu anak lelaki yang sedang buang air kecil. Patung ini mungkin terkenal dengan bentuknya yang unik dan juga kecil. Patung ini tidak sebatas hanya untuk dilihat, namun juga memiliki cerita atau nilai-nilai dari rakyat lokalnya tentang asal-usul dari patung. Walaupun patungnya berumur hampir 400 tahun, namun legendanya sudah ada dari 600 tahun yang lalu.
Versi pertama dari cerita ini adalah anak kecil yang bernama Julien yang memiliki misi untuk menjadi mata-mata di Brussels. Namun pada saat ia menjaga, ia melihat sebuah bom dan memutuskan untuk membuang air maninya kepada bom itu. Alhasil Julien pun berhasil menyelamatkan warga Brussels. Namun juga ada versi yang mengatakan bahwa patung ini berasal dari anak kecil yang hilang. Hal itu membuat semua warga di Brussels mencari anak kecil itu. Lalu ia ditemukan sedang membuang air kecil di tempat patung itu berada. Sebenarnya banyak versi-versi lainnya seputar patung Mannequin Peace. Di dalam semua itu, kita bisa melihat bahwa adanya nilai dan kenangan dari warga lokal dalam patung Mannequin Peace. Pertanyaan keempat. Mengunjungi Tanah Lot Bali, pasangan pria dan wanita bisa putus. Bagaimana sih kisahnya? Pulau Dewata kesayangan kita ini ternyata memiliki mitos di tempat turis yang terkenal. Tanah Lot yang ada di Bali tentu menarik dan selalu padat dikunjungi oleh para turis. Namun ternyata Tanah Lot memiliki mitos seputar pasangan. Konon jika mengunjungi Tanah Lot bersama pasangan, bisa berakibat putusnya dari sebuah hubungan atau hubungan yang dijalin tidak akan bertahan lama. Mitos ini sudah dipercaya dari dulu oleh penduduk setempat yang akhirnya diikuti oleh para wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Ternyata tempat yang indah ini bisa mempunyai mitos yang sedih ya, Smart Viewers. Pertanyaan kelima. Sumur di Lawang Sewu di Semarang adalah tempat angker. Bagaimana sih kisahnya? Nah, apakah Smart Viewers pernah mendengar tentang penjara yang kerap menjadi destinasi para wisatawan di Lawang Sewu? Wisata ini tentu menjadi wisata favorit bagi para penggemar wisata mistis. Gedung yang dibangun pada tahun 1904 dan selesai pada 1907 dulunya merupakan kantor dari Belanda. Di penjara yang sudah tercap mistis ini, ternyata ada juga sumur yang dipercaya mistis oleh penduduk lokal. Konon jika mendekat ke sumur ini pada malam hari, bisa terdengar suara teriakan, kesakitan, dan ketakutan. Yang menarik dari sumur ini ialah suara itu bisa terdengar walaupun sumur itu selalu dikunci dan tidak pernah terbuka oleh siapapun. Pertanyaan ke-6. Dilarang mengucapkan kata lada di Goa Belanda, Bandung. Bagaimana sih kisahnya? Bandung adalah tempat wisata yang kerap dikunjungi banyak orang. Di kawasan Dago Pakar terdapat dua goa berbeda, yaitu Goa Belanda dan Goa Jepang, yang tentu menjadi tempat yang harus dikunjungi bagi para pencinta sejarah. Tidak cuma penuh dengan cerita sejarah, tempat ini terdapat kisah mistis yang memenuhi tempat ini loh, Smart Viewers. Ternyata jika seseorang mengunjungi tempat ini, kita harus menghindari pengucapan kata lada. Legenda ini berasal dari kepercayaan masyarakat setempat, yang terdapat tokoh terkenal bernama Eyang Lada Wisesa. Jika ada seseorang yang berani mengucapkan lada, akan mengundang kejadian-kejadian mistis. Mulai dari hawa yang berubah, bulu kudung merinding, hingga kerasukan. Goa ini dikatakan dulu dibangun oleh para pekerja Romusha yang sempat tak terselesaikan. Ada banyak cerita seputar goa ini yang beredar luas di masyarakat. Mulai dari sosok halus, suara yang menyeramkan hingga penampakan dari kuntilanak. Namun di sisi lain, Dago Pakar merupakan tempat yang indah untuk dikunjungi. Wow, terima kasih ya sudah menjawab beberapa pertanyaan Miss Kepo ini. Nah, sekarang Miss Kepo meminta tips untuk berlibur dengan budget yang aman. Oke, tapi akan dijawab setelah jeda pariwara berikut ini ya. Bagi Smart Viewers yang penasaran, jangan kemana-mana, saksikan terus Worthy of Use and Wonder only on www.bnews.tv.